Berikutnya kata Dr. Yusuf Qaradawi, Imam Ghazali ni ya, namanya bukan Ghazali. Siapa nama? Kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau jabatan pendaftaran sekarang tak terima lah weh. Sebab dia nanya siapa nama Muhammad. Mika siapa? Muhammad juga. Punyalah nak menjaga nama yang terindah yang disukai oleh Allah ialah Ahmad dan Muhammad. Ahabul asma ilallah. Ahabul asma ilallah itu nama-nama yang Allah kasih itu antaranya ialah Ahmad dan Muhammad. Nak jaga itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tapi ya, kemudiannya dia disohorkan sebagai Imam Ghazali. Ya, sebab apa? Terlibat di bidang penenunan ataupun di bidang kapas. Ya. Ghazal itu ialah orang yang kita kata mengambil kapas untuk dijadikan, maknanya kita kata perusahaan. Ya. Pernah mengkritik sikap masyarakat ketika itu yang banyak memberikan perhatian dan tumpuan semata untuk mempelajari ilmu fiqh seumpama, sementara itu hanya ada seorang saja yang pandai ilmu perubatan di negeri itu. Bahasa macam dah baca je. Belum ya? Belum ya? Belum tak apalah. Tempat lain kot, tepin kot. Iaitu seorang tabib. Tabib ni dalam bahasa Arab, bahasa kita ialah doktor. Ha, tapi kita kalau tabib lain pula. Mulalah nampak. Ha, tak urut lah pula kan kalau tabib tu. Jadi konotasinya lain. Ya. Konotasinya lain. Ya, tak? Jadi tabib Yahudi atau Nasrani, ahli kitab. Itulah pun mengharapkan suatu yang sangat ya, kita kata penting dalam masyarakat, tiba-tiba bergantung harap kepada orang bukan Islam. Jadi dikritik oleh Imam Ghazali. Apa maksudnya? Maksudnya seorang ilmiawan, seorang akademi, ya, seorang akademis, dia tak boleh duduk dalam tak boleh katok duduk dalam geleh. Dia mesti maknanya mengkritik, dia mesti memberikan pendapat yang membina. Tak boleh dia dipeti sejukkan. Tak boleh dia dipeti sejukkan. Saya sebut katok dalam gelas sebab apa? Katok dalam tempurung dah tak berapa ada tempurung. Ha, jadi katok dalam gelas ngapa lebih pula? Sebab katok dalam tempurung langsung tak nampak apa. Katok dalam gelas dia nampak tapi dia betul juga. Ha, ini isunya majlis profesor negara ni tak? Kadang-kadang nampak maknanya kita kata kelemahan, kemerosotan. Allah, bertindaklah sesuatu, ya tak? Misalnya kita kata dalam soal pendidikan setelah COVID dan semasa COVID ni, takkan tak ada revision terhadap pendidikan kita dengan pendekatan-pendekatan baru ni? Apakah masih lagi dengan cara yang lama penilaiannya? Bagaimana pula kepelbagaian dan juga cara untuk maknanya memperkembangkan pendidikan dengan abad dan era yang baru ni? Jadi patutnya duduklah, ya tak? Duduk dan bincang dan cuba keluarkan formula daripada Menara Gading untuk berdepan dengan keadaan COVID dan selepas COVID. Macam mana hala tuju kita kata pendidikan. Baik, di mana semua orang Islam, laki-laki, perempuan berubat kepadanya, kepada tabib Nasrani dan Yahudi tadi. Tabib ialah doktor ya. Apabila sakit. Dan tabib tersebut menjadi satu-satunya orang yang diharapkan untuk menyelamatkan nyawa. Sedangkan itu adalah maqasid syariah. Maqasid syariah kan nombor satu menyelamatkan agama. Nombor dua kan menyelamatkan nyawa. Ha, kalau dah nyawa kita pun diharapkan pada orang bukan Islam. Bagaimana? Ha, jadi maknanya kita kata kepekaan Imam Ghazali itu juga satu benda yang harus dipahami. Bahawa ahli ilmu ni dia jangan maknanya kita kata rasa seronok sesama dia je, ya? Tapi bagaimana tantangan, bagaimana cabaran masyarakat, ha, dia pun harus halusi keadaan itu, ya? Harus dia mengkhawatirinya, ya? Harus dia mengkhawatirinya. Menyelamatkan nyawa seseorang yang boleh menentukan sebuah hukum syarak bagi mereka yang sedang sakit, maknanya untuk kita dapatkan pendapat pakar, boleh ke dia ni tayamum, bolehkah dia ni dalam hal keadaan darurat, tubihul mahzurat, keadaan terdesak yang boleh akhirnya boleh mengharuskan benda yang diharamkan, tiba-tiba terpaksa ambil pandangan seorang yang bukan Islam. Macam mana? Kan ke satu ketimpangan berlaku.
Ha, sebab ini sedang ini melibatkan soal agama, nak mengharuskan sesuatu yang sudah keadaan terdesak begini, ya, al-daruratu tubihul mahzurat, tiba-tiba tenaga pakarnya bukan orang Islam, bagaimana? Ha, jadi di situ dikatanya tak? Jadi kita perlu untuk dapatkan hukum syarak bagi mereka yang sedang sakit, seperti boleh ke berpuasa. Tiba-tiba yang nak dia minta consultationnya, runding caranya adalah daripada orang bukan Islam. Ha, malang ya. Di bulan Ramadan, dan bolehkah bertayamum bagi mereka yang sedang menderita luka di salah satu anggota wuduk? Jadi di situlah ya, kita kata ketimpangan berlaku bila umat ini meninggalkan posisi yang penting. Sebab itu Imam Ghazali kata fardu kifayah, maknanya fardu. Dan fardu kifayah ni sifatnya, kalaupun ada sebahagian melaksanakannya tapi didapati tidak sempurna, maka dia menjadi fardu ain. Itu sifat dia. Asalnya kifayah, betul. Tapi apabila sebahagian yang terlibat dalam kifayah itu ternyata tidak sempurna, maka dia menjadi fardu ain kepada yang lain. Ya? Katanya pada sisi yang lain, dalam aspek yang lain, saya saksikan banyak di kalangan masyarakat muslimin sibuk dengan pertarungan, pertempuran, pinggiran, masalah juz'iyah dan khilafiyah. Dah tahu benda tu khilaf, boleh berbeza. Nak juga paksa biar satu. Ataukah penin? Ha. Benda tu boleh berbeza. Yang mereka fokus kepada benda yang boleh berbeza tu apa? Dalam family pun seorang gulai tocuk gemuk, seorang gulai kari, seorang gemuk gulai asam. Tak ada kelahi eh. Udah tu. Mana? Masih-masih dengan gulainya. Ya Allah, menumpu yang itu apa? Jadi bagaimana kegagalan umat ini bila asyik dan sibuk dengan masalah-masalah khilafiyah. Benda tu sedangkan diizinkan berbeza, diizinkan. Teman nak sikat rambut dari kanan ke kiri, mereka daripada kiri ke kanan, seorang lagi daripada belakang ke depan, dia drop a beetle. Ya, ada seorang daripada depan ke belakang. It's okay. Tak ada pula nak kelahi masalah itu. Yang penting sikat rambut, jangan tak bersikat. Oh sudah. Jadi benda tu juz'i, benda tu maknanya kita kata hanyalah pinggiran, hanya bukan yang pokok ni. Ya tak? Yang sepatutnya dipikirkan ialah soal yang pokok, kita bersisih dalam masalah khilafiyah. Ini pernah berbincang masalah usali lah, berbincang masalah qunut lah. Yang tak sembahyang subuh ramai. Gerak subuh tak berlaku. Kalau di Turki tu yang boleh akhirnya subuh daripada Jumaat tu sebab mereka ada gerakan subuh, dia panggil. Menggerakkan umat. Katuk kantong, katuk tong, round kampung. Yalah, ya Allah, solat, solat. Yalah, gitu. Jadi, akhirnya bangkit satu Turki semayang subuh sampai sekarang. Daripada semayang Jumaat. Kita bincang kunut. Nama. Yalah, ya.